Oke teman-teman, ini udah masuk Kalingga Jaya Adinda. Ini yang eksekutif ya mas? Oh. Oke teman-teman, ini kita review yang Adinda ya. Ini eksekutif 30 seat, platnya B7548 Jamaica. Oke, okay. Seperti ini dia seatnya. Seatnya ini pakai rimba kencana, 30 seat, konfigurasi 22. Oke teman-teman, ini udah masuk Kalingga Jaya Adinda. Ini yang eksekutif ya mas? Oh. Oke teman-teman, ini kita review yang Adinda ya. Ini eksekutif 30 seat, platnya B7548KGA, Kalingga Jaya Adinda. Ini pakai Jetbus 3 Voyager buatan Adi Putra asli. Memakai livery berwarna putih perpaduan dengan hijau. Ada lambang Mercy di belakangnya. Kalingga Jaya Maulana. Selendang geprek ya teman-teman. Ya ini pemain baru di Muria Raya. Untuk tampilan belakangnya udah ada lampu LED-nya. Ya ini tampak bagian sampingnya. Jamaica Mr. Lenek. Just it. Udah ada stainless ya. Snack ini pakai Mercy 1626 ya. Pakai sekat. Mau masuk ke dalam yuk, kita lihat. Pak, izin masuk pak. Ini bapak drivernya. Oh iya. Ini 1626 ya teman-teman, yang new. Masih rapih. Full karpet hijau. Oke, okay. Seperti ini dia seatnya. Seatnya ini pakai rimba kencana, 30 seat, konfigurasi 22. Toilet di belakang. Si baru ini. Just. Ini untuk kandang macannya masih seperti ini. Oke, ini untuk toiletnya ya. Pintu belakang. Ini plastik-plastiknya baru dibuka ini. Kita buka toiletnya yuk. Wes masih baru bawa toiletnya. Joss. Masuk ini. 30 seat lah teman-teman. Bed cover. Mantap. Lalu seperti biasa ya. Ini bagasi kabinnya udah model yang tertutup. Dilengkapi dengan speaker. Speaker, terus ini LCD TV yang di bagian belakang. Itu di depan ada dua, nempel di sekat ya. Blower AC-nya nih. Nah, sekarang kita ke seat-nya. Waduh.
seatnya ini jumbo ya, ciri khas banget mobil Muria Raya pasti seatnya jumbo-jumbo seperti ini. Ini pakai rimba ya, seatnya pakai rimba, ada selimut bed cover, leg rest, ada hand rest, juga ada reclining seat. Recliningnya ini nih ya, nih di geser seperti itu. Seatnya masih baru, grass seat jumbo. Lalu ini untuk jarak space kakinya ya, untuk ukuran 30 seat masih nyaman menurut saya teman-teman. Seatnya besar nih. Legroomnya seperti ini, kita masih nyaman untuk selonjoran. Dan sekarang kita ke atas, ke LCD TV ya, interior LCD TV-nya. Ini sudah model yang terbaru pokoknya. Ini crash masih baru. Itu udah lover AC-nya udah model yang terbaru. Kanan kiri ini sudah terdapat lampu baca, ada dua, ditambah dengan tempat atau USB charger. Dua, ada dua juga. Jadi tidak perlu khawatir untuk kehabisan daya handphone selama perjalanan. Oke, ini untuk dinding bisnya. Konsepnya pakai konsep Tarabus ya. Ini lampu LED-nya, lalu gordennya, wah masih baru teman-teman, masih bersih. Semoga selalu terawat ya. Warna putih. Ini interior dari Kalingga Jaya Adinda. Mantap sekali ini teman-teman. Oh, tiketnya. Jos. Wah, ya, keren. Bagian depan ya teman-teman. Ini sekatnya juga pakai konsep dari Tarabus, sekat model terbaru. Ini ada USB chargernya di sini. USB chargernya satu, lalu di bawah sini satu. Ini untuk jarak bagian sebelah kanan ini. Mantap. Rekomend banget teman-teman yang berdomisili di Jepara, Kudus dan sekitarnya ya. Bisa dicoba. Bisa dicoba Kalingga Jaya. Pemain baru di Muria Raya. Drivernya Mas Irul. Jadi mohon. 19.13 persiapan ini teman-teman akan diberangkatkan. Alim mau berangkat.